Syafiq Yusuf akan datang ke rumah Syamsul Yusuf, rancang berhari raya bersama. Pengarah terkenal, Syafiq Yusuf yang juga merupakan adik kepada Syamsul Yusuf merancang mahu bertemu abangnya dan kakak ipar baru, Ira Kazar pada sambutan Aidilfitri nanti. Hubungan adik-beradik masih baik. Memetik laporan dari utusan Malaysia, Syafiq yang ditemui ketika dalam pelancaran filem Polis Evo 3, memaklumkan hubungan kekeluargaan dengan Syamsul masih baik kerana air yang dicincang tidak akan putus. Apapun berlaku, saya akan berjumpa dan beraya dengan abang. Saya memang dah rancang akan pergi rumah abang dan bawa isteri sekali. Saya harap hubungan keluarga kami kembali seperti dulu kerana tiada manusia yang sempurna di dunia. Hari raya adalah peluang bermaaf-maafan antara satu sama lain, katanya. Sentiasa memberikan nasihat dan kata-kata semangat. Walau bagaimanapun, Syafiq menyatakan yang dia belum mempunyai perancangan untuk menemukan isteri baru abangnya dengan ahli keluarga yang lain. Namun, sebagai seorang adik, dia sentiasa memberikan kata-kata semangat dan nasihat kepada abangnya dalam melalui ujian hidup ini agar dia tidak merasa kesorangan dalam melalui dugaan yang bertali arus sejak kebelakangan ini. Saya selalu cakap banyak bersabar dan ini adalah ujian hidup dia. Saya percaya abang adalah individu yang kuat serta mampu mengharungi situasi ini. Abang balas mesej dan dia sedar apa yang terjadi. Sebagai adik, saya perlu bagi sokongan moral selepas dia diserang daripada pelbagai penjuru terutamanya daripada netizen. Saya harap krisis ini berakhir segera, katanya. Difahamkan, sejak berumah tangga dengan Ira Kazar, Syamsul belum lagi mempertemukan wanita itu dengan keluarganya memandangkan beberapa konflik sebelum ini. Pada 18 April nanti, pengarah tersohor berkenaan bakal melafazkan talak kepada isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana selepas masing-masing duduk berbincang dan menemui kata putus dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka yang dikatakan berpunca dari kehadiran orang ketiga. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.